Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa yang boleh mendengar suara madam dengan jelas? Boleh angkatkan tangan? Alhamdulillah. Okey, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okay, so baik, alhamdulillah. So insyaAllah pada petang ni, okay, kita menggabungkan sahabat-sahabat, okay, daripada Melaka dan juga Rembau, okay, untuk kelas kita collaborative teaching untuk topik design for skill. So guys, before we start our class, okay, jom kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga Allah bantu kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah jadikan kita orang yang mendapat ilmu-ilmu yang berkat. InsyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alihim. Ghairil maghdubi alihim waladhalin. Amin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Maha pengasih lagi maha penyayang. Penguasa hari pembalasan. Ya Allah, kepada engkau kami sembah dan kepada engkau juga kami mohon pertolongan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Perkenankanlah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Boleh madam tahu yang mana daripada Rembau? Boleh angkat tangan tak daripada Rembau? Okay. Alhamdulillah. Alright. Masih lagi menanti sahabat-sahabat yang lain. Okay. Mana daripada Melaka? Mana daripada Melaka? Alhamdulillah. Okay. Alright. So, memperkenalkan diri kepada pelajar-pelajar daripada Melaka. Okay. Nama madam Nurunisha binti Wak Masyah. Okey, merupakan pensyarah yang mengajarkan CIT 261 di Rembau. Okey, so alhamdulillah pada hari ini, okey, kita menggabungkan para pelajar Rembau dan juga Melaka untuk kita sama-sama belajar, kerana pada hari petang ni kita cukup berbesar hati kerana kita menerima tetamu, pensyarah tamu pada petang ini untuk kita membincangkan topik design for skill, insyaAllah. Terlebih dahulu, madam nak merakamkan terima kasih kepada Puan Yasmin. Okey, kerana bersama-sama kita dengan petang ni. Alhamdulillah, terima kasih Puan Min. Okey, Puan Aminah ada ke? Dia interview student diploma. Okey, tak ada, tak apa. Okey, so kita ada Puan Min dekat sini. Terima kasih Puan Min kerana sudi luangkan masa pada petang ni, insyaAllah. Dan juga pada petang ni kita berbesar hati untuk menerima pensyarah tamu kita pada hari ini, iaitu Tuan Razman bin Basinun. Okey, merupakan seorang pakar audiovisual. Okey, dan juga merupakan seorang pelatih TV, seorang jurulatih TVET, ya. Okey, dalam kita membincangkan topik pada hari ini. Jadi madam merasakan, okay, bahawa Tuan Razman adalah calon yang sesuai untuk berkongsi, okay, dengan kita semua, terutamanya bila kita nak discuss, okay, berkenaan dengan design for skill. Okay, alright, okay, semuanya madam nak tanya kepada anda. Okay, before we start our class, can someone share with me, okay, pernah tak, okay, you guys join mana-mana bengkel, mana-mana seminar, mana-mana bengkel lah ataupun kursus yang melatih you untuk mendapatkan sesuatu kemahiran? Boleh tak share? Sesiapa boleh angkat tangan? Okay, ada sesiapa tak? Boleh tak yang share? Pernah tak you guys join, okay, kursus apa-apa yang dia ada skill transfer? You belajar bawa kereta ke? Belajar naik basikal ke? Belajar potong kayu ke? Ada tak? Ada sesiapa? Ada. Okay.
Nurul Haq Syahmi. Okey, Nurul. Nurul belajar apa tu, Nurul? Saya belajar, saya pergi kursus keusahawanan. Khusus keusahawanan. Okey, dekat mana tu? Eh, madam ingatkan perempuan tadi, Nurul Haq Syahmi. Okey. Nak panggil apa ni? Syahmi ke? Panggil Haq je. Okey, Haq. Haq daripada Dari Lendu. Dari Lendu. Okey. Alright. So, Haq, apa yang Haq belajar waktu seminar tersebut? Waktu khusus tersebut? Belajar macam mana nak jual produk, supply and demand semua tu. Ah, okey. So sekarang ini adakah Hak berjaya untuk jual apa-apa barang selepas Hak balik daripada program tersebut? Tu saya join masa dekat sekolah. Okey, masa dekat sekolah. So daripada ilmu tersebut, Hak ada tak praktiskan ataupun aplikasikan? Ada. Ada. Berjaya jual produk? Berjaya lah kat, sebab saya jual tu pun dekat sekolah juga. Ah, okey. Baik, alhamdulillah. So maksudnya sekarang ni bahawa sebenarnya apa yang Hak dah belajar, okey, sebelum ni ada kaitan dengan apa yang kita akan terangkan pada petang ni, insyaAllah. Okey, baik. Sebelum tu madam nak mungkin madam nak share, boleh-boleh madam share screen lah. Share screen, okey, tentang slide pada petang ni. Okey. So pada petang ni guys, okay, kita akan berkongsi tentang design for skill. Okay, design for skill maksudnya apa? Macam mana kita nak buat sesuatu perkara? Macam mana kita nak transfer knowledge in terms of skill transfer? Okay, sebab kita tahu bahawa kita sekarang ini dalam perlatihan, okay, untuk menjadi seorang instructional designer. Okay. Instructional designer tu apa? Instructional designer tu apa? Kita sekarang ni adalah untuk problem solver. Okay. Kita nak settle, kita nak menyelesaikan masalah. So menyelesaikan masalah tu tak semestinya dengan knowledge transfer semata-mata. Kita kena ada skill transfer juga. Okay. Kita kena ada skill transfer. So sebab itu dalam CIT kita belajar tentang design for skills. Okay, design for skills. So macam mana kita nak mengajar orang lain tentang kemahiran. Okay, mengajar orang tentang kemahiran. Okay, mungkin medium boleh terus minta bantuan daripada Tuan Razman. Okay, Tuan Razman boleh tak share sedikit background tentang Tuan dan juga okay, bila Tuan dengar berkenaan dengan design for skill, transfer skill ni, skill transfer ni mungkin saya rasa sangat-sangat dekat dengan Tuan lah. Mungkin Tuan boleh share sedikit dengan kami dekat sini. Baik, terima kasih Puan Nisha selaku ketua projek untuk collaborators teaching ni. Boleh bagi tahu dengar tak suara saya dengan jelas? Sebab kalau tak dapat dengar, dia akan mempengaruhi pembelajaran kita hari ini. Jelas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih juga Puan Yasmin kerana sudi sekali dalam kelas pada hari ini. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi sedikit beberapa ilmu yang berkaitan dengan design for skill di industri. Baik, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Razman bin Basinon ataupun nama di industri Razman Basinon, PRB. Hanya dia memang nama saya komersial adalah Razman Basinon DRB. DRB kenapa orang ramai tanya, DRB ni apa? DRB ni adalah nama saya singkatan. D adalah directors, R Razman dan B itu adalah Basinon. So kalau di social media ataupun di laman Sawang, saya dikenali dengan nama DRB. Kalau jumpa kat mana-mana DRB tu, Encik Razman ni. Tapi DRB Highcom saya tak ada share. Saya bagi tahu awal. Okey, baik. Kepakaran saya adalah
tentang skill. So saya transfer knowledge kepada skill. So apa yang kita tahu, apa yang kita belajar dalam kelas, kita transfer kepada orang, kita ajar kepada orang macam mana nak pandai ataupun sama buat dengan kita. Dia akan melalui dia akan mulai beberapa step. Dalam design for skill ni, kita perlu mengajar ataupun kita train orang mengikut step. Kalau kita tak ikut step, dia akan satu akan menyebabkan kita lambat belajar, satu. Satu lagi kita akan mengulangi kesalahan, dan satu lagi kita akan tired. Orang kampung saya panggil tired. Tired ni apa? Penat. Penat letih. Oish, bila nak habis ni? Dalam kemahiran ada benda tu. Sebab apa? Sebab kita kena gunakan otak untuk gunakan tulang empat gerak kita untuk menjalankan sesuatu skill tu. Baik. Boleh saya tahu dalam ni siapa yang ada satu master tentang skill? Boleh bagi tahu, boleh type, boleh angkat tangan, boleh ni dan cakap. Ada? Apa-apa skill? Selain daripada keusahawanan tadi? Tak ada. Tak tahu apa-apa. Tahu berjalan. Ada Photoshop. Ah, bagus. Ada Photoshop. Itu adalah skill. Itu salah satu skill. Ada banyak skill. Skill ni kalau kita tengok, kenapa skill? Adakah benda communication skill? Yes. Tulis novel dikira skill ke? Yes, betul. Tulis novel, bukan tulis novel je. Menulis tu adalah kemahiran menulis. Itu kita kena tahu. Menari. Ini menari. Adopt illustrator, writing, kemahiran menulis. Menulis ni dalam akademik memang dititik beratkan. Kemahiran menulis. Ramai yang bagi akademisyen yang sanggup belajar untuk menulis. Dia terpaksa gunakan kemahiran menulis tu sebagai satu, dia kata, benchmark ataupun kayu ukur untuk kita dapat sesuatu kelas yang tinggi. Baik, itu kita nampak macam benda yang kita kena belajar, betul tak? Macam Adobe Illustrator, kita belajar. Lepas tu, apa tadi? Menari, kita pun belajar. Bagi talk spontan pun dikira skill lah kan? Yes, itulah adalah communication skill. Nurul Fatihah, terima kasih Nurul Fatihah sebab sudah sudi typing. Tak cakap tak apa, tak tunjuk muka tak apa, tapi typing. Bagus. Maknanya anda telah mengambil bahagian dalam mainan skill sini. Sebab apa? Sebab skill wajib ambil bahagian untuk pandai. Kalau contoh kita belajar bila skill kita tak buat. Contoh. Bukan UiTM, itu universiti lain. Zimbabwe. Contoh, kita tak belajar. Kita belajar dan kita belajar tu design for skill. Kita nak belajar khusus kemahiran. Lepas tu kita diam. Saya yakin memang tak pandai. Boleh faham? Sebab saya nampak, walaupun saya tutup, saya ni macam menuju empat belalang. Apa dia boleh nampak awak macam tu. Ada yang macam tu, ada yang dengar, ada yang pakai handphone, ada yang dengar ramai-ramai. Betul? Okey, Tuan Razman minta maaf ya. Okay, guys, jika anda ada sebarang soalan, boleh terus kemukakan, letak dekat ruangan komen. Okey, ruangan chat. Ataupun kalau ada direct soalan nak tanya, boleh terus angkat tangan dan terus kemukakan soalan. Boleh Tuan Razman Boleh. Saya sedia untuk menerima soalan. Sebab hari ini kita tak adalah nak buat macam kelas sangat, tapi kita buat sebagai sharing session kan. Okey. Alright. Saya nampak ada 56 di bawah di kotak semua sekali rasanya 56 atau lebih. Dalam 80 lebih. Alhamdulillah. Kalau ada soalan satu. Nurul Hafiz Fatihah.
Baik, untuk permulaan ni boleh tanya soalan dulu. Unmute mic, terus boleh tanya. Okey, ada satu soalan Tuan Razman. Okey, how can effectiveness of design development in online learning be measured? So, macam mana kalau kita nak tengok kan sekarang ni kita kan dah belajar secara online kan. So, kita macam mana kita nak tahu sama ada efektif ke tak efektif ni? Kan? Contoh, Tuan Razman pernah ke mengajar kemahiran tapi secara online? Boleh ke? Boleh ajar ke? Kemahiran ni? Nurul Fatihah, awak tanya ni pun saya dah tahu awak pandai. Awak tanya je saya dah tahu dah awak pandai. Sebab yang tanya ni adalah orang bijak. Okey, macam ni. Dengan online learning ni, macam mana kita nak transfer? Dia sebenarnya boleh. Tanpa kita ada di situ pun boleh. Tapi mesti kena ada apa yang tenaga pengajar ada, orang sana pun kena ada. Contoh, kalau ambil di broadcasting, MESCOM, mungkin belajar kamera. Saya akan bawa kamera. Andai kata di sebelah sana tak ada kamera, tapi apa yang boleh menunjukkan dengan kamera ada? Yang ada, handphone. Kita boleh gunakan handphone. Maknanya, kita nak transfer skill ni, kita kena ada medium. Ada benda apa yang ni? Kita nak belajar menjahit, kena ada menjahit dia. Kita nak belajar bercakap, orang sana pun cakap. Oh, kita nak belajar naik basikal, orang sana pun naik basikal. So, apa yang guru ada, apa yang kita ada, kita nak transfer tu kena orang sana ada. Kalau tidak, dia hanya membayangkan metaverse. Dia hanya membayangkan dalam maknanya, okay, naik basikal macam ni. Tapi dia tak rasa. Dia tak rasa. Maknanya, kalau nak dapat tu, nak dapat belajar dia adalah kena buat lah. Kita kena praktikal. Di dalam kemahiran ni ada nama dia praktikal. Dia praktis, dia datang praktikal, jurulatih cakap ataupun guru bercakap ataupun pensyarah bagi tahu kayuh. Okey, kayuh contoh nama basikal kayuh. Kiri, kanan. Tapi siapa yang tak ada basikal, dia hanya boleh pakai contohlah kayu ke apa tangan ke kaki berpusing. Kaki bolehlah naik basikal kan. Buat macam kayuh tapi dia tak rasa apa? Bebanan. Basikal tadi, dia tak rasa. Macam mana dia? Ini dah ingat. Lepas tu, kalau kita pegang ni, kita kan tak pegang apa-apa. Tapi kalau naik basikal, mesti kena pegang. So, nak transfer kemahiran ni, mesti dua-dua ada. Dia efektif, tapi di Malaysia masih tak ada lagi, tak cukup facilities untuk benda ni. Bila terjadinya COVID di bahagian TVET diorang semua menggelabah keluarkan bajet untuk beli barang-barang tu. Saya terlibat dalam TVET punya group meeting. Macam mana bila dah jadi macam ni, okay, macam mana kita nak ni? Sebabnya TVET adalah vocational. Semua belajar kemahiran Photoshop lah, kamera lah, engineer lah, engine lah, apa lagi. So macam mana? Cara dia adalah dia cuba hasilkan ni mungkin akan jadi satu benda yang bukan real tapi prototype yang boleh kita nampak benda tu. Tapi bila dah start kita tengok 2020, sekarang ni start 2022 dah mula ada peruntukan untuk komputer pelajar, ada komputer pelajar, ada boleh beli kamera pelajar, ada equipment yang diperlukan untuk kemahiran itu. Terima kasih Nurul Fatihah tadi atas soalan tu. Yang lain ada 60 orang lagi. Okay, so baik, maksudnya adalah okay, bila kita nak transfer kemahiran ni, facilities yang seorang guru ada kena sama dengan apa yang student ada. Okay, apa yang student ada. Walaupun so, bukan model kalau bukan model yang sama, tapi dia benda yang sama. Contoh kamera saya adalah kamera yang high class, RM20,000. Tapi pelajar kamera juga, tapi harga dia RM2,000 lebih, RM1,000 contoh. Tapi still nama dia kamera.
dan dia takkan lari. Cuma dia dari segi perisian tu high end dan low. Itu je. Dia maknanya dalam kemahiran ni dia ada entry level, immediate level dan advanced. Benda ni bergantung kepada apa mesin kita dalam tadi. Mungkinlah sebagai tenaga pengajar takkan dia beli barang yang entry level kan. Tapi barang-barang dia tu dah advanced level. Tapi bendanya sama. Diajarnya benda tu mengikut siapa learners kita. Entry, yes, entry. Kita tak ajar terus style professional. Tak, kita ajar step by step supaya kita rasa, dia tak rasa macam, oh susah belajar ni. Oh, kita nak bikin dia, kita nak bikin macam Indonesia pula ni. Kita nak build dia, dia dapat belajar secara sikit-sikit tapi pandai. Itu. Okey, baik. Alright, baik. Terima kasih Tuan Razman. Okey. Kita tahu minggu lepas kita ada belajar design for knowledge. Okey. Design for knowledge adalah bila kita transfer knowledge kita. Macam mana kita nak tahu orang tu boleh buat, orang tu tak boleh buat bila dia tak tahu. So bila dah tahu dia boleh buat. Tapi bila design for skill, mungkin dia tahu tapi belum tentu dia boleh buat. Sebab apa? Dia tak praktis, dia tak buat pengulangan. Kan? Dia tak buat pengulangan. So sebab itu contoh, okay, kita daripada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, okay, macam tadi saya tengok, madam tengok tadi kan, ada Fatihah cakap, katakan bagi talk spontan pun dikira skill lah kan. Ada Fatihah cakap communication skill, kan. So kita daripada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media pun belum tentu boleh bercakap kan. So kalau kita tak praktis. So kita akan jadi orang yang pendiam, orang yang macam pemalu, sedangkan kita daripada Fakulti Komunikasi. Kan. So itu pun sebenarnya satu kemahiran. Kemahiran adalah adalah satu orang kata apa yang kita kena ulang-ulang supaya kita dapat mahir tentang tentang perkara tersebut. Okey. Tuan Razman, boleh tak mungkin Tuan Razman boleh share pengalaman Tuan Razman mengajar kemahiran secara online. Mengajar kemahiran secara online. Ada tak yang Tuan Razman buat bengkel ke apa ke, tapi secara online? Macam yang saya cakap tadi, maknanya sebagai instructional designer, kita kena fikir learners kita apa yang dia ada dan berkemampuan tak yang kita ajar tu dia dapat. Benda tu kena fikir. Itu first kali. Contoh, kalau kita belajar macam contoh semasa pandemik, saya mengajar design. Contoh design Photoshop atau Illustrator. Apa yang saya ada, Photoshop dan Illustrator, mesti dekat sana pun ada. Okay, nampak? Apa yang saya ada, mesti kat sana pun ada. Tak kisah Photoshop CS6 ke, CS7 ke, CSCC ke, Adobe CC ke, dia tak kisah. Janji benda tu kena ada. Yang tadi saya cakap tadi. Pengalaman saya selama 2 tahun mengajar secara online, alhamdulillah ramai yang dapat. Dan apa? Bila mana? Macam mana? Sebab apa? Sebab kita belajar macam mana nak transfer skill kita. Itulah jadinya CIT ni. CIT ni mengajar kita sebagai ada berilmu, kita nak ajar pula macam mana orang nak berilmu. Kita berkemahiran, kita nak ajar pula berkemahiran. Kita ada motivasi, kita nak ajar pula orang motivasi. So CIT ni apa dia? Membantu kita tahu cara untuk kita transfer semua apa yang ada diri kita kepada orang lain. Itu yang kita kalau sebelum ni mungkin dah ada belajar tentang goal kan. Kalau ni tentang goal, tentang apa, design for knowledge. Sekarang design for skill, mungkin lepas ni design for motivation dan seterusnya design for habit. Betul? Sebab saya tak masuk dalam dunia akademik. So setiap universiti dia ada lain-lain. Kalau nak tahu, saya sebenarnya bidang saya adalah saya adalah graduan pengajian Islam.
Okey. Macam mana saya graduan panggil Islam boleh pakar dalam bidang kemahiran? Ini kena benda ni nak kena tahu. Dan you all semua kena faham kenapa CIT ni ada. Dan apa guna CIT ni? Contoh, kamu tak jadi lecturer kemahiran. Apa guna? Buat apa saya belajar? Rugi je. Okay, CIT ni adalah kita belajar macam mana kita nak transfer knowledge. Ingat tadi ya? Macam mana kita nak transfer. Apa-apa yang kita tahu, apa saja yang kita tahu. Contoh, memasak. Mungkin adik-adik kat sini, anak-anak, adik-adik semua, semua pandai masak. Tapi berapa ramai yang boleh jadi chef untuk mengajar orang masak? Berapa ramai kat sini boleh berjalan? Berapa ramai yang boleh mengajar orang berjalan? Fikir. Oh, kita ni tengah-tengah hari ni kita buka ni kita punya minda. Ramai orang tahu makan. Okay. Ramai orang, semua orang tahu makan. Tapi berapa ramai yang tahu tunjukkan ke orang cara nak makan? Ini skill. Semua saja, semua apa saja skill. Ada soalan nak nak jawab ataupun nak respon saya punya ni, terus je respon. Supaya kita ada two-way communication. Kalau nak buka communication, kalau nak buka mic pun bagus. Lagi bagus bercakap. Okay, dalam student-student saya, dia diwajibkan buka mic dan buka kamera. Sebab kita nak tengok apa yang dia buat. Sebab dia praktikal, kita nak kena tengok. Dengan tengok tu kita boleh tahu dia salah. Okay. Kalau yang ni mungkin anda tak apa, anda tak buka kamera. Kalau saya diwajibkan, sebabnya bila buka tu dia akan cepat belajar. Soalan seterusnya. Okey, Puan Nisha boleh tanya. Okey, saya teruskan dalam sini. So dalam pengajaran tadi saya sama juga macam tadi tu, saya cerita yang lepas mesti kena ada. Dan yang besar sekali ya, yang paling besar sekali yang dalam kemahiran ini yang saya mengajar adalah online. Macam mana cara nak buat online, mengajar secara online menggunakan software atau teknik-teknik. Cara macam mana hanya depan macam ni je tapi boleh transfer. Ini kita akan, kita maknanya kita kena ada kemahiran yang lebih daripada satu. Contoh, kita nak mengajar hanya mengajar design atau mengajar orang bersikal, mengajar ambil gambar, tapi kita kena ada software lain. Contoh OBS, saya adalah salah seorang pakar OBS di Malaysia yang berdaftar dengan OBS, World OBS. Maknanya yang company yang membuat OBS. So apa saja tentang OBS, orang boleh tanya dan saya ajar. Dan siapa yang pandai macam mana pun, dia tak belajar, bila tanya saya dah tahu dah. Masalah dia kat sini. Dengan kemahiran ni, bila kita praktis, kita dah tahu. Apa yang bagus dia adalah kita boleh tahu kat mana orang punya masalah. Ini adalah instructional designer. So, tak rugi belajar CIT, memang tak rugi langsung. Saya dah habis belajar mengajar Islam, baru saya jumpa CIT ni. Baru saya gabungkan. Dan saya, tak apa, yang tu nanti saya akan cerita seterusnya. Dan saya ada satu konklusi sendiri, yang mana apa itu CIT, apa yang boleh yang menggabungkan dengan kajian Islam. Baik, teruskan dengan soalan dulu, Manisha. Okey, soalan dia sangat menarik, Tuan Razman. Okey, Fatihah tanya, okey, apa yang kita perlukan in order for my ability to be recognized? Apa yang kita perlukan supaya kita ni dikenali, kemahiran kita ni kenali oleh orang lain? Apa yang kita perlukan? Menarik, okay. Soalan Fatihah ni sebenarnya. Saya pun nak tahu kasih. Juga. Terima kasih. Saya sebab English kan, sebab saya tak English, so Puan Nisha akan translate. Macam sebab saya lebih pandai bahasa Arab daripada Inggeris.
bahasa Arab saya masa ni memang tinggi, tapi English saya tinggi juga tapi rendah daripada bahasa Arab. Okey, baik. Bagus soalan tu. Macam mana kita nak orang tahu kita punya kemahiran, betul? Kepakaran kita, betul? Okey. Orang yang tahu mesti kena tunjuk, mesti kena ajar, mesti kena praktikkan kepada orang lain. Okey, dengar lagi sekali. Orang yang tahu mesti kena transfer, mesti kena praktikkan, mesti kena tunjuk kepada orang lain. Faham? Kita kena sentiasa dilihat. Kalau student-student saya mungkin yang pernah dengar, mungkin yang tak pernah dengar, saya suka ajar menggunakan teknik skip. Dalam kelas skip. Kita kena sentiasa aktif lah macam tu kan. Betul Nurul Fatihah. Teknik skip. Apa skip ni? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Saya akan ulang balik. Apa itu skip? Skip ni first kali adalah scene. S tu, S adalah scene. Kita sentiasa dilihat. Maknanya kalau dari skill tadi tu, kita sentiasa buat, tunjuk, 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 tunjuk ke orang. Oh, aku tahu buat ni, boleh tak aku tunjukkan? Aku tahu buat ni. Itu yang dekat-dekat, itu belum lagi yang mass, belum lagi yang besar. Maknanya yang dekat-dekat, aku tunjukkan, aku tahu buat ni. So, bila kita tahu dan kita tunjuk ke orang, sebenarnya dia dah melatih kita untuk kita jadi mahir. Sebab apa? Sebab masa kita tunjuk dekat orang, orang akan tanya kita. Dan bila kita tak dapat jawab atau kita tak dapat solve the problem, kita tahu yang kita kurang mahir. Macam tadi, Nurul cakap, Fatihah yang tadi cakap, cakap macam mana nak tunjuk. Itu cara dia. Satu tadi, scene. Okay, S. Yang kedua, K. Walaupun saya tak pandai bahasa Inggeris, bahasa Inggeris, kurang pandai, bukan tak pandai. Tapi saya punya algorithm semua dalam bahasa Inggeris. Bahasa Arab lain nanti. Okay. K. K apa? Known. Bila kita sentiasa dilihat, orang akan kenal kita. Bila kita sentiasa tunjuk, 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 orang akan kenal. Betul? Orang akan kenal, orang akan kenal, orang akan kenal, baru orang panggil kita. Baru kita tadi recognize tadi tu. Recognize. Saya cakap Inggeris, dia jadi bunyi Arab. Recognize. Betul? Nick Aden ni. Terima kasih Nick Aden ni. Kerana ni, sahabat tip. Okay. Skip. So, orang kenal dan kita akan jadi. Contoh macam saya. Macam mana? Cik Razman daripada ni, macam mana tunjukkan ke orang yang ni? Saya dari pengajian Islam. Tapi, saya bila saya tahu tentang kemahiran ni, saya tunjukkan ke orang. Saya tunjuk. Tunjuk bila orang nampak, oh. Okay, kalau macam ni, Cik Razman boleh diiktiraf ni. Boleh masuk untuk TVET punya benda dan kita nilai, dinilai. So, bila kita dah biasa guna, resin, non, kita nilai, kita diiktiraf. Okay, SK. Sekarang ni I. Skip, SK, I. Betul? Okay, bila kita dah dikenali, dia akan lahir integriti. Ada tak orang sentiasa yang dikenali, dia akan buat jahat? Susah. Berarti sekarang, okay. Okay, nanti kita semua Amirul Syah. Okay, Syah, okay. Bila dah dikenali tadi, kita akan jaga integriti tu. Sentiasa, maknanya kita sentiasa tunjukkan kita ke depan, kita ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Dan akhir sekali, daripada SK tu, ski tu, dia akan datang dia P. Apa tu P? Siapa tahu? Siapa boleh P? P, siapa tahu P? Siapa tahu, persuade lagi. Lagi, persuade. Saya pun tak faham apa maksud persuade. Oh, begitu. Okey, persuade lagi. Saya. Pujuk. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Elwa Hakim, terima kasih. Sebab jujur, bagi tahu, tak tahu. Bagus. Ini adalah satu kemahiran yang bagi tahu, kemahiran komunikasi. Sebab ada orang yang pandai bercakap, tapi dia tak tahu bercakap. Okey, baik. P tadi adalah profit. Kita datang scene, kita orang kenal kita known, kita datang integriti kita, dan yang akhir sekali adalah profit. Profit tadi apa? Kita direcognize oleh orang.
Maknanya contoh macam saya, bila dah ni, apa profit saya? Saya di-recognize oleh TVET, oleh JPK, oleh Kementerian Sumber Manusia, oleh UiTM. Terima kasih UiTM kerana jemput saya untuk kongsi. Kalau tidak, mungkin saya tak dikenali. Berapa ramai kawan-kawan saya yang ni, tapi dia tidak dikenali. Saya pun ada cikgu. Cikgu saya pun tak dipanggil. Dalam kemarin, cikgu saya tak dipanggil. Sebab apa? Sebab dia tak menonjol. Saya mencari dia. Tapi dia tak macam saya. Saya pergi. Saya, okay, salah satunya istilah dia adalah branding lah. Dia boleh, ni saya seen. Saya known. Untuk apa? Untuk dia bagi profit kepada diri saya. So, dia orang recognize. Orang dapat tahu. Dapat establish kita. Publish kita dekat luar. Dan Alhamdulillah, yang lepas pada bulan 2 saya rasa saya telah bergabung dengan Academician Puan Nisha menerbitkan satu artikel tentang graduan wajib belajar TVET. Maknanya graduan berkemahiran wajib pada zaman ni. Alright, kita ada sendiri, okay. Wajib ada wajib berkemahiran pada zaman ini. Nak tak nak, by hook or by crew, orang kampung saya kata, kita wajib berkemahiran dengan event. Dan Alhamdulillah, bukan saja berita harian, ambil saya punya artikel dan Puan Nisha, tapi KPT dah ambil konsep tu penulisan saya tu, dalam dan masukkan ke KPT punya laman sesawang. Alhamdulillah. Maknanya KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, you all memang dalam pengajian tinggi. Macam saya pengajian atas lagi. Daripada tinggi. So you all memang kena ada kemahiran ini untuk hidup dalam dunia ni sekarang. Lebih-lebih lagi you all untung sebab belajar CIT. Saya tak belajar CIT. Saya yang tak belajar CIT boleh recognize. You all apa lagi? Maknanya you all beruntung dan untungnya UiTM ada belajar CIT ni. Baik, terusnya. Tadi. Okay, Cik Razman, kita ada dua, tiga soalan kat sini. Okay. Okay, daripada Muhammad Shah Amirul, daripada Amir. Rafiq. Okay. Rafiq ada tu, tapi recognize. Tapi saya realize yang ada orang after being recognized by someone, dia jadi egotistical and then decide to use that to nation. Ada bawah profit, bawah scene. Okay, sebab yang atas ada lagi tu. Yang atas, ada lagi. Okay, so kita ada Muhammad Shah Amirul. Okay, Muhammad Shah Amirul tanya, adakah kita perlu rebranding diri kita dulu untuk orang notice kemahiran yang kita ada? Macam mana nak rebrand diri untuk memperkukuhkan kemahiran to be better than we do and nak orang boleh recognize itu adalah kita? Okay, baik. Terima kasih Muhammad Shah Amirul. Okay, dia macam ni. Mula-mula kita kena tahu dulu. Kita tak perlu branding dulu sebenarnya. Sebab kebanyakan orang, okay, dia macam ni. Bila kita branding, kita dah rebranding diri kita, gugah, tiba-tiba orang dah kenal kita, boleh tak buat ni? Yang ni saya tak boleh. Boleh tak buat ni? Saya tak berapa sangat lah. Boleh buat ni? Saya sakit gigi. Boleh tak buat ni? Sakit-sakit tangan. Saya sakit perut. So, rebranding tu, bila kita dah mahir, kita dah try kepada orang sekeliling-keliling kita dan orang sekeliling-keliling kita ataupun guru-guru kita yang dah belajar dengan kita, guru kita yang kita dah belajar recognize kita dulu, kau boleh pergi ready. Time tu kita dah diiktiraf oleh apa? Oleh cikgu kita sendiri. Kalau cikgu kita sendiri iktiraf kita, orang lain takkan tak iktiraf kita. Faham tak? Cikgu ni dah ramai orang belajar dengan dia. Tiba-tiba cikgu tu itiraf kita, kau memang kau dah boleh buat. Maknanya okay, masa untuk apa? Masa untuk rebranding diri. So kita kukuhkan dulu kemahiran,
dan kita dah dalam kumpulan kecil, kita baru pergi go big. Ramai orang sekarang dia terus go big, lepas tu bila ada benda yang kecil dia dah tak tahu nak buat. Dia dah melebar. Yang besar dia boleh handle tapi yang kecil tak tahu. Benda yang masalah yang besar dia rasa boleh buat. Tiba-tiba ada orang macam contoh macam saya yang jenis bertanya banyak ni, Syah macam tadi Fatihah tanya banyak, dia tak dapat jawab. Tu kena tanya orang lain lah. Sedangkan semua orang itiraf Yusifu tak tahu. Ini yang berlaku kat Malaysia sekarang. Mungkin ada soalan yang selepas ni tadi. Nak nanti. Ada yang bila dah apa benda tadi? Bila dah recognize someone jadi gerusional dan decide untuk indirectly nanti ada integrity. Betul. Sebabnya apa? Sebab dia rasa dia hebat. Sebab apa? Sebab tu. Sebab seseorang ni, cikgu dia macam ni lah. Kalau tengok dalam peribahasa ada semakin berisi, makin tunduk. Ada orang makin berisi, makin enggak? Tak ada. Ini ni. So kalau dia makin pandai, dia gah tunjuk-tunjuk ni adalah fear. Fear. Fear apa? Tahu tak fear? Fear. Tahu fear? Fear. Bukan Firdaus. Firaun. Dia rasa dia hebat, dia rasa aku Tuhan. Dah sampai tu, tahap tu. Aku Sifu. Aku Sifu. Takkan sekarang ni? Tak, sebenarnya tak. Nobody's perfect. Kata orang kampung saya. Itu je. Ingat. Itu adalah attitude. Dia rasa dah diri dia bangga gila. Tahu semua. Aku tahu semua. Itu adalah attitude sendiri. Itu tak ada integriti tu. Dia tahu integriti dia tak buat. Dia takkan. Memang dia dapat profit. Tapi. Dia kekurangan satu integriti. So dia jadi skip. Dia tak jadi skip. Faham tak? SKP. Dia nak scene, kenal, profit. Dia nak kejar profit. Integriti tak ada. Berapa ramai usahawan-usahawan yang buat macam tu. Kan, kalau kita tengok sekarang ni, pada Zoom junior sekarang ni, banyak sifu kat Malaysia. Senangnya nak cari sifu, dulu kat China. Sekarang Malaysia. Oh, nak sifu. Beritahuan tentang Malaysia. Saya cakap ni bukan jadi ni. Ni dari segi industri. Tapi, Guru-guru banyak ni mesti. Banyak lah lecturer-lecturer kamu ni. Bagus. Bagus. Sebenarnya dia ada ilmu. Silapnya, you all tak tanya kepada guru-guru anda ni. Tanya semua. Madam Nisha, banyak ilmu. Puan Yasmin, banyak ilmu. You all kena datang, jumpa dan bertanya. Satu, untuk kita pandai dalam kemahiran ni, kena selalu ask. You ask for it. Oh, macam jangan ni. Kena bertanya. Adakah saya menjawab soalan yang realize after being recognized tu? Rafiq? Yeah. Rafiq, terima kasih. Menjawab soalan? Okay, teruskan. Yang mana satu? Okay, daripada soalan Rafiq tadi tu, so kita ada, Arif Adli, ibarat kita dah ada branding yang tersendirilah kan, rasanya dah terjawab dah tadi kan. Okay, Nuha tanya, betul tak kalau nak ada sesuatu skill, mesti kena ada knowledge dulu? Okay, kalau secara teorinya, sebab tu kita belajar design for knowledge before kita belajar design for skill. Tapi mungkin Cik Razwan boleh ceritakan, boleh ke kalau kita ada skill tanpa ada knowledge terlebih dahulu? Tanpa kita tahu benda tu kita ada skill, boleh ke? Baik, soalan yang bagus. Boleh. Kalau saya kata boleh. Sebab apa? Sebab kita dah tahu, tapi kita macam mana kita nak perfect kan? Dia takkan perfect. Sebab apa? Sebab kita tahu tapi kita tak ada ilmu. Kita buat je. Buat, tapi kita tak ada ilmu step by step. Faham tak? Ilmu ni yang nak kena tahu. Contoh, saya dah pandai dah. Saya dah pandai dah. Ambil gambar. Tapi, saya ambil gambar. Semua orang kata cantik-cantik.
saya akan kekurangan bila saya nak pergi mengajar. Orang akan tanya, kalau gambar tu apa istilah dia dalam dalam buku Cik Razman? Ah. Jam. Janji ambil gambar je lah. Orang yang tak ada ilmu, dia akan jawab macam tu. Tapi orang ilmu, okey, dalam pengambilan dia ada composition. Composition dia ada rules of third. Nampak? Ini ada ilmu, bukan yang ambil gambar tadi. Ambil gambar kita klik-klik je. Tengok gambar kau cantik. Tapi tapi bila ada ilmu dahulu, baru ambil gambar, kita akan lagi cepat. Kita akan dapat transfer knowledge kita dengan dengan ilmu dan kemahiran yang kita ada. Kemahiran dulu pun boleh. Tapi itulah, kita kekurangan ilmu lah. Kenapa dalam CIT dia keluarkan ilmu dulu? Dia tak keluarkan ni. Dia tak keluarkan skills dulu. So, orang yang skill dulu boleh, dia tak ada ilmu tadi. Tapi dia akan mengulangi beberapa kesalahan. Sebab dia tak ada ilmu. So, dalam CIT dia ajar design for knowledge, design for skill yang kedua. Baru datang design for duration, design for habit. Baik. Okey, terima kasih. Terima kasih Noha. Okey, ada seorang guru madam, okey, dia bagi tahu, okey, guru madam bagi tahu, andai kata kalau tak ada ilmu, okey, dan kita terus buat saja satu benda, kita akan ada istilah langgar dinding. Okey, istilah langgar dinding. Langgar dinding tu apa? Kita buat saja, kita buat saja tanpa kita ada ilmu. Okey, so kita akan buat banyak kesalahan. Tapi kalau dengan ilmu, dia akan mengurangkan ataupun meminimumkan kesalahan yang akan kita lakukan. Okey, itu satu satu perkara yang medium belajarlah daripada guru medium. Kan, kalau kalau tanya boleh tak? Kalau nak ada satu kalau nak skill tanpa ada knowledge, kan? Boleh kan sebenarnya, macam Tuan Razman pun cakap boleh. Okay, so Nurina, Kemi kata, Rafiq, I think that it depend on oneself juga. Dia nak recognize for a good reason or what, kan? So zaman sekarang ni guys, semuanya adalah berdasarkan kepada niat, kan? Apa yang dia nak buat tu adalah kerana apa? Must be a reason. Kan mesti ada yang motivate dia untuk melakukan sesuatu. Kalau tak ada reason, mesti dia tak akan buat punya, insyaAllah. Okay. Ada Fatihah. Fatih, okay. Fatihah cek, tanya. Okay, bagus Fatihah. Banyak soalan. So banyak benda yang Fatihah akan dapat hari ini, insyaAllah. Fatihah tanya, macam mana pula dari segi teamwork Encik? Adakah dengan bekerjasama secara kumpulan dapat develop skills? Macam mana? Kalau kita bekerja dalam kumpulan, dapat tak kita develop skills? Baik, terima kasih Fatihah. Soalan memang Fatihah ni pandai eh. Sebab daripada soalan-soalan Fatihah, kalau tak dapat siapa-siapa lecturer Fatihah, kalau dia tak dia ada salah sikit-sikit, bagi je for flat. Sebab daripada soalan ni kita tahu dia bijak. Okey, baik. Teamwork. Dia teamwork ni ada dua. Yeah, teamwork ni ada dua. Satu, teamwork dengan semua, contoh lima orang, semua ada kepakaran masing-masing. Satu lagi dengan seorang je ada kepakaran, yang lain dia panggil, kalau dah saya dalam tentera dulu, dia panggil cawan. Macam tu. Semua macam tu je. Ha, yang seorang je buat kerja, yang lain tengok, oh, tu. Sebab apa? Dalam, itu sebab dia panggil bekerjasama dalam kumpulan. Dia tak cakap kerja seorang-seorang dalam kumpulan. Dia kata bekerjasama. Bekerjasama ni maknanya kalau kita ada proses dia. Proses dia maknanya first dia menilai, lepas tu kita buat sama-sama, lepas tu ada achievement dia, lepas tu ada goal dia, lepas tu ada apa dia panggil accomplishment, kejayaan, okay, apa dia. So, dia kena sama-sama buat. Okay, dalam kumpulan kita kena rotate. Mula-mula kau buat, lepas tu kau buat, kau buat, kau buat, kau buat. Dia jangan
dia kena kau buat, aku buat. Kau pula buat. Demo lah pula buat. Okey, dia jangan aku buat, lepas tu aku buat, lepas tu aku buat, lepas tu aku buat. Kau buat apa? Ini banyak terjadi kan. Kalau kita tengok dekat, ayalah, saya pun belajar juga dulu. Saya pun student juga. Dalam kumpulan ada seorang dua orang je yang buat kerja. Selebihnya letak nama. Betul. Ini bukan ini semua. Ni bukan dalam belajar je, dalam organisasi pun macam tu sama. Dia nak tumpang nama, dia panggil tumpang nama. Tapi dia akan rugi bila kau dah naik sampai satu tahap kau tak boleh. Lepas tu kau akan menyesal. Rugi dulu aku naik straight macam tu je. Dan orang push. Itu tumpang orang. Dia naik basikal, contoh macam naik basikal. Dia tumpang. Dia naik sampai juga atas tapi dia tumpang orang. Dia tak tahu macam mana beratnya kayuh engkau kat belakang ni. Kan, kena pula belakang macam anak gajah kan. Aku yang belakang. Oh, okey. Kita sama-sama naik. Sama-sama naik, engkau kat belakang je. Tak, itu kita takkan dapat belajar. Dia boleh naik, dia boleh achieve tapi tak akan dapat ilmu, tak akan dapat kemahiran. Dia hanya dapat nama saja. Buat apa? Apa ada pada nama? Tapi kita tak tahu. Biarlah. Orang tak kenal kita pun kadang-kadang kan. Orang tak kenal kita pun tapi ada orang yang akan bercakap. Nanti itu bagus. Tengok tak ada pun nama dia dekat Google ke pun, dia tak kenal pun. Ada. Cuba. Tak percaya? Okey. Macam ni. You all ada Google kan? Sekarang ni ada Google kan? Semua orang ada Google kan? Boleh tak tolong saya? Bantu saya. Okay. Bantu apa tu Encik? Okay. Semua orang ada Google kan? Semua ada handphone kan? Okay, type dekat Google tu. Type Razman Basinon. RADZMAN spacebar BASINON. Type. Cuba type. Apa keluar? Kat Google lah, jangan lain-lain, kat Google je. Film production company. Nak ceritanya nama saya ada dalam Google. Cuba type nama awak pula. Nurul Fatihah. Ada? Ada. Tak ada. Maknanya, okay, kita kadang-kadang kita tak dikenali oleh orang ni, tapi orang yang luar, yang jauh-jauh kenal kita. Nak ceritanya sampai saya diiktiraf OBS luar boleh text saya, Cik Razman, you mengajar benda saya tak fahamnya, apa tu saya bagi atas letter, dia nak rupanya nak masukkan saya dalam team. So daripada luar-luar, student saya dari Brunei ada, Singapura ada, yang dari Afrika. Nak katanya orang luar kenal kita. Orang yang rapat tak panggil pun saya kerja. Tak panggil pun untuk saya mengajar. Nak ceritanya ni, kita bila kita pakar ataupun kita tahu benda tu, orang akan bau. Orang akan cari. Macam-macam mana pun dia akan cari. Dan benda-benda ni lah yang buat kita akan naik satu level. Supaya kita dapat transfer apa benda yang ni. Mula-mula dulu menggelabah juga saya kan. Tapi sebab apa? Nasib baiklah saya tahu tentang CIT ni. Dan saya merujuk kepada pesara-pesara dari UiTM. Dan dia kata, Cik Razman, ini adalah CIT. Saya pun, ruginya saya tak belajar MESCOM. So, saya tak tahu CIT. So nampak bila saya tahu kemahiran tapi tak ada ilmu tu, kurang ilmu, saya rendah. Tapi bila saya dah tahu CIT, saya ni alhamdulillah ilmu tu campurlah dengan kepakaran saya dan ada ilmu sedikit, dan saya belajar sampai sekarang saya still belajar dalam bidang kreatif. Walaupun saya dah pakar untuk diiktiraf sekarang ni. Tapi bagaimana-mana untuk diiktiraf ni.
So saya test, try je. Ujian. Lulus, idraf. Terus idraf. Alhamdulillah. Baik, menjawab soalan? Tak tanya sesat jalan. Nurul Fatihah, bagus. Terima kasih. Okey, baik. Sekarang dah hampir pukul 4. Okey, mungkin kita boleh rehat sekejap. Okey, sambil tu sebenarnya madam nak tunjukkan satu klip video kepada anda semua. Okey, sementara kita rehat sekejap Tuan Razman Okey. Saya nak suruh madam nak share tu. Okey, madam nak share satu klip video dan kita boleh tengok sama-sama klip video ini dan kita mungkin boleh bincangkan selepas ni insya-Allah. Okey. Jom kita tengok sama-sama. Ajuk, saya susul. Saya nak berdua dengan anda kali ini. Jadi,
Thank you.
mungkin tidak untuk engineer untuk menyelesaikan pelajaran kita. Kesalahan itu terjadi kali ini. Oh, di apa itu? Allah berikan. Cuci kali itu. Okay, alright. Wah, siapa pernah tengok cerita tu? Ah, Ifa kata, saya. Cerita apa tu? Three Idiots. Three Idiots. Ah, okay, alright. Ah, cerita Three Idiots. So, kalau sekiranya madam kan, itu salah satu cerita yang memberikan inspirasi lah kepada medium. Dan sebenarnya apa, dah bosan tengok banyak kali. Tak mengambil iktibar lah tu. Okay, so guys, apa yang medium nak tunjukkan kepada you guys, okay, tentang cerita tersebut? Okay, apa yang you guys dapat belajar guys daripada yang medium tunjukkan tadi tu? Apa you guys dapat belajar? Protagonis tu tak excel dalam academics. Jangan putus asa gitu. Teamwork. Tapi dia masih dapat save hidup bayi tu. Don't give up. Okay. Guys, hari ini kita belajar tentang design for skill. Okay, hari ini kita belajar design for skill, guys. Alright. So, you perasan tak dalam video tersebut, okay, itu adalah transfer skills. Okay, itu adalah transfer skill sebenarnya. Dan mungkin tadi ada yang tanya, macam mana kita nak develop. Okay, tadi Tuan Razman ada cerita, okay, macam mana kita nak develop kita punya skill online training. Dan medium pun ada tanya kepada Tuan Razman, online ni boleh ke? Okay, online ni boleh ke kalau kita nak mengajar skill? Okay, dan itu salah satu sebab kenapa madam tunjukkan video tadi. Okay, so tadi you guys tengok cerita tersebut, dia tengok secara, orang kata apa, secara gitu saja kan. Dia tak ada pun nak tengok baik-baik. Okay guys, cuba tengok cerita ni . Okay. Okay. Guys, ini adalah online learning. Okay, ini adalah online learning sebenarnya. Cerita ini telah dibuat pada tahun 2006. Okay, cerita ni telah start penggambaran pada 2006, 2009 ditayangkan. Rupa-rupanya tahun 2009
dah ditunjukkan bahawa online learning ni memang boleh dilakukan. Cumanya bagaimana nak dilaksanakan? Ha, dalam cerita ni dah ditunjukkan kepada kita. Okey, cuba tengok baik-baik eh. Tentunya memang hospital dan doktor sedikit, tapi macam mana? Ini kita lebih tunjukkan. Okey, guys, nampak tak? Dua-dua buka kamera. Okey, dua-dua buka kamera. Adiknya buka kamera dan kakaknya ada buka kamera. Sebab kalau tidak, dia tak tahu kondisinya macam mana. Ha, okey. Alright. Okey. Okey, sekarang ini dia sedang memberikan arahan dan arahan yang diberikan adalah secara jelas. Orang ni kena buat apa, pergi ambil towel, selimut, orang ni kena buat ini, orang ni kena buat ini. Itu adalah instructional communication. Dia bagi tahu secara jelas. Okey, secara online ni, secara online dia bagi tahu. Bila kita nak design for skill secara online terutamanya, kena instruction tersebut kena beri secara jelas. Okey, kena bagi tahu siapa nak buat apa. Sebab kalau tidak nanti kita orang yang nak terima maklumat pun dia tak pun tak tahu apa benda yang dia nak kena buat. Right. Okey. Okey, so masa ni inilah kita gunakan kemahiran skillful knowledge. Dia kata tolong ambil selimut. So apa yang ada selimut? Okey, apa yang benda yang besar? So tak ada selimut untuk selimut kakak dia tu. So dia guna langsir. So itu adalah design for knowledge. Dia tahu itu langsir tapi dia tahu itu langsir dibuat daripada kain. So kain itu dapat menutup orang. So that's design for knowledge. So macam mana nak jadikan dia design for skill adalah dia tahu kegunaan itu untuk apa. Ah, okay. Dia tahu kegunaan itu untuk apa. Alright. Okay, so sekarang ini adik dia cakap push. Okay, dia bagi arahan push. Dia suruh kakak dia push untuk bersalin kan anak kakak dia tu. Push. Kakak dia cuba untuk push. Okay, tapi dia tak tahu benda tu macam mana. Dia ikut kefahaman dia sendiri. Okay, kefahaman dia sendiri. Apa yang dia pernah tahu, okay, tentang push tu apa, so dia try untuk push. Okay, dan mereka berdua ni, kan, mereka berdua ni try untuk bagi support. Design for motivation. Ha, nanti kita akan, alright. Okay, so dia kata cuba tengok. Okay, crowning tu apa? Okay, crowning tu apa? So dia tanya, crowning? Crowning tu maksud dia macam mana? Okay. So dia minta pergi ambil diagram. Ah, okay, dia tunjukkan. Okay, dia tunjukkan macam mana. Okay, that's design for knowledge. Okay. Okay, itu adalah design for knowledge. Dia tunjukkan. So bila rancu tu dia tengok, ha macam tu. So nak buat macam mana? So kena pergi alami sendiri. Design for skill, you need to practice. Okay? Dan feedback yang you dapat adalah melalui experience yang you dapat melalui apa yang you buat. Ha, okay? Right? Ha. Okay, so bila dia alami sini baru dia cakap, okay, there's no crowning. Tak ada. Apa yang you tunjuk dalam gambar tu tak berlaku. Ha, okay. So itu dia dah start macam, okay, dia dah apply knowledge dia. Okay, dia dah apply knowledge dia sekarang ni. Dia dah ada experience. So dia tanya. So sekarang ini inilah instructional designer. So ada masalah dia tanya for solution. Okay, so dia kata sekali lagi, design for knowledge, tolong push, dia cakap. Tapi kakak dia dah tak tahu dah nak push macam mana.
Alright. So here come the responsibility of an instructional designer. So kita kena solve problem tersebut. Okay. Alright. So dia kata baby tak boleh. Baby tak boleh nak dikeluarkan secara normal. So kena guna vacuum. So solution dia vacuum. So tak ada vacuum. Ini bukan hospital, tak ada vacuum. So Rancho ni dia tanya, macam mana nak buat vacuum tu? Okay. Okay, I'll show you. Okay, itu datangnya design for knowledge yang Nuha cakap tadi tu. Design for knowledge dan macam mana mereka nak transfer design for knowledge jadi design for skills. Okay, dia cakap, okay, dia dah tahu dah benda tu. Macam mana dia nak buat? Okay, so daripada knowledge yang dia ada, macam mana dia nak transfer jadi skill, kemahiran untuk, dia bukan seorang doktor. Dia bukan seorang doktor, dia bukan ahli dalam bidang perubatan, tapi dengan knowledge yang dia tahu, dengan kemahiran yang dia ada, dia akan transfer benda tu untuk solvekan masalah. Okay, sedangkan ini adalah seorang profesor dekat college dia. Okay, dan profesor tersebut tak tahu macam mana nak buat. Okay, tak tahu macam mana nak buat. Right, so ini adalah instructional designer. Dia daripada knowledge, dia transfer jadi skills. Okay, dengan apa yang ada. Cuba tengok dekat sini . Vacuum cleaner. Okay, masalah tiba apabila tak ada elektrik. Okay, tak ada elektrik. Okay, mereka merupakan, okay, diorang ni adalah pelajar-pelajar engineering. Okay, so daripada kemahiran, daripada knowledge yang mereka tahu, okay, macam mana nak hidupkan balik elektrik. Okay, macam mana nak hidupkan balik elektrik, macam tu mereka gunakan daripada bahan-bahan yang sedia ada. Okay, itu yang kita panggil sebagai design for skills. Okay. Sebab guys, kenapa madam tunjukkan video ini? Okay, sebab banyak benda yang kita boleh belajar. Okay, banyak benda yang kita boleh belajar. Sebab apa? Madam tak nak, okay, bila you guys belajar instructional designer ni untuk, instructional communication ni untuk apa sebenarnya? Macam mana kita nak guna? Kan? Macam mana kita nak guna di alam reality, di alam nyata? Betul ke design for skill ni kita boleh buat walaupun secara online? So hari ni madam dah tunjukkan, kan, dan kita adalah, we are the mass commerce from the communications and media study faculty. Okay, so kita belajar media. So kita tahu daripada media ni, filem ni sebenarnya dah tunjukkan cara sebenar-benarnya kalau kita nak buat design for skill, nak buat skill transfer, okay, macam mana. So kita kena tunjuk, okay. Madam nak ulas sikit yang Tuan Razman cerita tadi. Tuan Razman bagi tahu apa? Okay, orang tu kena ada benda yang kita ada. Contoh kita nak mengajar main badminton. So kita pun kena, kita kena ada raket, dan orang tersebut pun kena ada raket juga. Dia tak boleh, okay, bayangkanlah anda ada raket, ada raket pun sama juga macam nak smash dan sebagainya. So benda tu dia akan jadi transfer of knowledge saja, bukan transfer of skills. Transfer of skill, dia kena, orang tu pun kena practice juga. Supaya dia dapat efficiency, okay, kecekapan dan juga unconscious, dia dapat dapat buat sesuatu perkara secara dia boleh melakukan sesuatu pekerjaan tersebutlah. Okay, alright. So
Okay, kita stop present. Okay. Kita stop present. So, kita kembali kepada Tuan Razman. Okay, Tuan Razman boleh tak ulas balik? Okay, ulas balik tentang video yang telah kita tunjukkan. Mungkin Tuan Razman boleh cerita in terms of pengalaman industri sendiri? Baik, terima kasih kerana sudi menonton cerita 3 Idiot. Tadi saya nampak ada yang kata dah bosan tengok banyak kali. Berapa banyak kali tu? Nak kena tahu. Saya rasa tak ada lagi yang boleh potong saya tengok cerita ni. Saya dah tengok cerita ni lebih daripada 100 kali. Dan setiap kali saya tengok, saya akan kaji kat mana dia punya design for knowledge, design for skill, motivation and habit. Dan setiap kali saya tengok, saya akan ketawa, saya akan tersenyum, saya akan rasa berbunga-bunga dan saya akan menangis. Setiap kali, maknanya kalau 100 lebih kali lah saya akan menangis. Dan saya bukan menangis macam tu. Saya menangis, tengok tadi tu pun saya nangis. Sebab apa? Sebab saya dah mendalami cerita tu. Saya rasa macam saya rancu tu. Saya rasa macam perempuan. Okay. Saya dah sampai cakap, oh aku ni nak jadi rancu. Aku buat ni, aku tahu ni. Aku boleh ni, aku boleh transfer ni. Dia sampai macam tu. Kita bawa diri kita. Okay, baik. Lebih 100 kali. Dalam cerita tu, saya dah bagi tahu tadi. Dalam untuk online, kita mesti dua-dua pihak mesti kena ada. Sama juga kelas secara fizikal. Pun pegang, guru yang mengajar pun pegang. Betul? So dalam online pun sama konsep dia. Cumanya kita memerlukan ada barang-barang untuk macam mana kita nak tunjuk. Mesti ada kamera, mesti kena ada audio, mesti kena ada lepas tu kena ada knowledge pula. Andai kata barang tu tak ada, kita cuba cari benda lain yang sama, yang boleh benda tu dan berjaya. Okay. Baik, kalau kita tengok dalam pengajaran, dia mesti ada apa nama dia, development. Dalam skill ni, dia development skill ni kita kena ajar satu per satu. Dan satu persatu dan ulang balik satu persatu. Contoh kita mengajar satu pegang kamera, kita kena ulang balik, dia keluar dari beg, pegang kamera juga. Ulang balik, pegang kamera juga. Sampai kita dah terbiasa dah. Oh, pegang kamera mesti macam ni. Macam ni tak nak bagi jatuh, kena lilit dekat tangan. Dia kena macam tu. Okey, contoh kita belajar. Siapa sini pernah masuk komander ke, askar watniah ke, pengakap ke, apa-apalah badan uniform, siapa sini yang pernah masuk? Adik-adik ada masuk? Ada tak? Ada. Ha, semua ada. Okey, masa sekolah kita dah ni, ataupun masa universiti pun ada masuk. Okey. Dulu kita akan belajar kawat. Dalam tu kita ada belajar kawat. Adakah semasa mula-mula kita tak tahu mengkawat? Macam mana nak kawat ni? Okey, tapi jurulatih kita mengajar satu persatu. Mula-mula angkat kaki kanan. Lepas tu hentak kaki di sebelah kaki kiri. So satu-satu. Satu step, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey, faham? Buat. Salah, buat lagi. Salah, faham. Okey, berlatih. Dan dia daripada satu-satu tu sampailah kita boleh berjalan sama. Awak bayangkan kalau 30 orang, 30 orang boleh sama. Pelik. Sebab apa? Sebab ni lah. Dalam design for skill, kita kena ajar step by step. Alhamdulillah, semasa saya dalam askar tentera dulu, saya pernah menjadi seorang jurulatih. Dan saya tahu macam mana kita nak, kita pergi kursus untuk mengajar, macam mana untuk mengajar. Dalam tu, masa tu kita belum tahu lagi ini CIT ke tak. Saya pun tak tahu lagi. Kita buat masa tu, saya masih lagi belajar di jurusan mengajar Islam. Kita tak belajar, kita tak tahu pun kenapa buat macam ni. Rupa-rupanya dalam CIT, dia ada development of skill.
kita mengajar satu persatu. Kalau dulu saya diajar macam mana? Diajar oleh sebab belajar dan mengajar. Ni siapa yang pernah dengar atau tak pernah dengar dalam askar ada CIT ni. Ditunjukkan saya tu. Okey eh? Saya contohkan eh. Oleh sebab belajar dan mengajar, maka pergerakan ini dibahagi kepada beberapa bahagian. Okey. Hari ini kita akan belajar kawat kaki dari senang diri ke sedia. Apabila dapat hukuman, jaga sedia, angkat kaki kanan, peha paras, lutut bengkok, peha paras. Apabila dapat hukuman satu, angkat kaki kanan, peha paras, lutut bengkok. Apabila dapat skor dua, dengan pantas hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri dalam keadaan kaki V. So satu-satu. So kita belajar tu adalah satu-satu. Oh, senang diri daripada sedia, sedia kepada senang diri. Dalam askar diajar begitu. Itu sebab dalam tentera ni dia disiplin dia bagus. Sebab apa? Sebab dia ajar tu by step. Satu persatu dan diulang 2-3 kali. Bukan hanya berkawat eh. Kalau dalam tentera kita nak naikkan yang ada pemandu, sama pemandu tiga tan tu, lori pula. Tiga tan saya panggil, tiga tan. Dia panggil truk. Yang membawa tu pun dia ada doa dia. Maknanya ada step-step dia. Mungkin kita belajar kereta, kita belajar kereta biasa tak ada boleh ajar tu kan. Ini tak. Buka pintu dengan tangan kanan. Tangan kiri pegang pada penghadang atas. Kaki kiri letak di saya dah lupa lah. Lepas tu angkat punggung dengan kekuatan tangan kiri, angkat punggung, letak di bahagian seat. Dia letak dia satu-satu. So sampai lepas tu angkat tangan kaki kanan masuk dalam ni, tutup pintu menggunakan tangan kanan. Detail and specific. Dalam CIT dia ajar detail and specific. So semua orang akan buat benda sama. Kalau kita tengok macam mana tentera ni boleh macam ni, memang dia ajar begini. Sebenarnya dia orang pun tak tahu benda ni CIT yang buat ni. Dia dah belajar pun MESCOM. You all ni untung sebab belajar benda tu dan you all tahu. So awak transfer benda ni kepada apa saja yang dilakukan. Contoh kalau nak buat potong bawang, so sama juga, angkat pisau gunakan tangan kanan, letak di dia panggil apa, penggalas bawang, pegang bawang dengan tangan kiri, letak di sini. So awak buat satu dalam tu, so orang hanya tengok tu je dia dah tahu. Kita instruction sebab tu dan jelas dan detail. So bila transfer je siapa-siapa pun tengok dia akan tahu. So inilah yang dibuat dalam skill. Kita transfer knowledge kita kepada skill. Okay. Nanti dalam design for skill ni pula ada structure pula. Structure untuk practical tu. Kenapa kita kena buat tu pun ada. Dia maknanya dia ada, kalau dalam istilah dia istilah CIT dia panggil apa? Proficiency ni adalah kecakapan. Kecakapan, okey. Dia ada proficiency dengan unconscious. Maknanya kita unconscious competent. So dalam kita membuat tu, kita mengajar tu, dia untuk satu, dia ada dua. Satu untuk cekap. Maknanya kita buat tu, kemahiran tu untuk kita cekap. Contoh bawa kereta, sampai kita jadi cekap bawa kereta. Kita bawa, kita potong bawang tadi, sampai kita cekap. Dan yang kedua adalah unconscious competency. Unconscious competency. Ini sampai unconscious ni dalam keadaan tak sedar, you all boleh buat.
Contoh potong bawang dengan tengok, tengok buat potong tengok dengan, kalau kita tengok cewek-cewek kan dia terer, eh tak kena tangan ke? Sebab apa? Sebab dia praktikal tadi tu, dia punya structure dia tu untuk unconscious, dia dah terbiasa, memang dah terbiasa. Itu structure dalam kemahiran ni, itu dilatih step by step ni untuk sampai ke situ. Kan kalau kita kan mula-mula kan mak kita dulu kecil-kecil ada ajar jalan kan. Tak deh. So dia kata kanan kiri kanan. Sampai sekarang ni adakah kita mana kan, kanan mana kaki mana dulu kiri ke kanan dulu ah? Tak kan. Itu dah sampai, dia dah sampai unconscious. Kita tahu dah terbangun, kita jalan automatik. Kaki kiri ke kanan dulu kita dah tahu dah. Dalam skill dia ada development tu. Dia ada structure on practical tu. Mungkin benda ni saya daripada luar pun tahu istilah dia ada dalam CIT. Kita dah buat, tapi saya tak tahu ilmu tak ada tu yang tadi kita kembali kepada yang tadi tu. Benda yang kemahiran dulu ke knowledge dulu. So saya dah tahu kemahiran. Punya ditambah dengan knowledge saya akan jadi perfect. Bila ditambah dengan knowledge, kemahiran dan knowledge, baru saya diiktiraf. Boleh dapat semua? Ada soalan boleh tanya. Okey, baik. Terima kasih Tuan Razman. Kita tengok kat sini kan, ada saya tengok ni Nasrullah tanya, antara kemahiran dan pengalaman mana satu yang lebih penting? Okey. Nasrullah, pengalaman takkan dapat andai kata you tak start buat. Buat tu maksudnya kemahiran kan Tuan Razman kan, betul tak? Ya, kemahiran tu maksudnya kita buat tu dah, itu pengalaman lah. Ford, dia kata apa, orang putih pula, orang kampung saya cakap tu, try to be perfect, apa macam tu lah, orang kampung. Selalu saya cakap, okay, mana kalau kita tak cuba tak tahu. Cuba tak tahu. Itulah, cuba itulah adalah pengalaman. Maknanya kalau gagal tak apa. Sebab gagal tu adalah proses kejayaan. Gagal tu adalah proses kejayaan. Maknanya kalau kita tak buat langsung, tak tahu gagal ke tak. Pun tak tahu. Tegak bila kita buat, gagal. Kita ulang balik tadi. Dalam lain kan ada ulang balik. Gagal. Ulang balik. So dalam kejayaan nak sampai berjaya, dia sampai menangis di hujung tadi tu, dia ada proses kegagalan tadi. Dan dia all pernah kan, ada program tiba-tiba, program tu tiba-tiba, wah berjaya, orang pujian. Last kali ada tak? Wih tak, sia-sia aku penat. Tiba-tiba meleleh air mata kan? Betul tak? Betul. Yes. That's yang saya nak cuba sampaikan dengan skill. Okey, baik. So kalau kita tengok kan kat sini, sebenarnya tak ada masalah pun, okey. There is no problem at all kalau kita nak buat kursus ataupun kemahiran yang berkisarkan kepada kemahiran walaupun secara online. Cumanya kita kena ada kerjasama daripada dua belah pihak kan Tuan Razman kan, untuk kita dapatkan feedback. Sebab kadang-kadang kalau kita tak dapatkan feedback, okay, sebab itu kalau kita tengok, okay, dalam buku, mungkin Madam boleh share sikit lah apa yang dia ada dekat dalam buku, okay, sebab hari ni pun kita buat collaborative teaching okay, so collaborative teaching ni maksudnya you guys boleh dapat apa yang ada dekat dalam buku, at the same time you guys dapat juga pengalaman daripada pihak, daripada pemain daripada industri. So you guys dah dapat dua perception dekat situ, okay, daripada Madam Nisha dan juga Tuan Razman, Alhamdulillah. Okay. So, okay, kalau kita tengok dekat sini kan, kemahiran dia akan, dia kemahiran kalau kita nak tahu kita ni mahir ataupun tidak, macam Tuan Razman cakap tadi, adalah dengan bila orang bertanya, okay, sama ada kita boleh bagi feedback ataupun tidak. Okay, boleh, kita boleh menjawab ataupun tidak. Sebab itu kalau dekat dalam buku dia ada dua, okay, dua benda yang paling penting when it comes to design for skill, which is practice and feedback. Kalau kita boleh memberikan feedback dengan baik, orang tersebut ataupun peserta kita dapat memberikan feedback yang baik kepada kita, maksudnya apa? Design for skill itu dapat berjalan dengan lancar. Contoh macam tadi kan, Rancu
bila apa doktor tu dia bagi tahu, okey dia suruh buat macam-macam ni, so jadi macam mana yang diharapkan. So transfer of skill berjalan dengan lancar. Ada feedback, okay, practice make perfect. Sebab tu orang katakan practice make perfect. So dapat feedback yang bagus, yang baik, seperti mana yang kita harapkan. So benda tu berjalan dengan lancar. Okay, dan juga kalau kita lihat satu lagi, apa yang telah Tuan Azman cakapkan tadi kan. Okay, bila kita buat design for skill ni, dua benda. Okay, guys, dua benda yang you guys kena take note. Okay, which is yang pertama, adakah kita dapat menjadikan orang yang kita ajar ataupun kita sendiri yang belajar tu jadi orang yang cekap. Selagi mana kita tak cekap, selagi itu kurang skill kita. Betul lah Tuan Azman eh? So kurang skill kita. Dan juga unconscious competent. Unconscious competent tu maksud dia apa? Kita dapat buat sesuatu benda, okay, dalam keadaan kita tak sedar. Ha, bukan kata kita tak waras, tapi dalam keadaan kita tak sedar. Contohnya, kalau mula-mula kita beli handphone, mesti kita conscious kan? Macam mesti kita kena buat sesuatu tu macam, alamak nak kena scroll macam mana kan? Tapi kalau kita dah dah pakai telefon ni mungkin sebulan ataupun seminggu, terus tak payah tengok pun kita dah tahu dah macam mana nak type dan sebagainya kan, macam nak type. So itu adalah salah satu contoh kepada unconscious competent. Okay, unconscious competent. So kita dapat buat tanpa kita sedar. Kan, sebab itu sebenarnya kan, Tuan Razman, mungkin Tuan Razman boleh bagi pendapat juga. Apa nama tu, pelajar-pelajar zaman sekarang, mereka sebenarnya ada satu kemahiran. Kemahiran mereka tahu macam mana nak berkomunikasi, macam mana nak bersosial. Tapi pada masa yang sama, bila mereka berada dekat social media, dia jadi macam benda tu secara tak terkawal. So kan, dia dah jadi unconscious competent untuk mereka bercakap dengan kasar kan. Boleh ke kita cakap unconscious competent sebab dia orang tak sedar benda tu kan. Dia orang sebenarnya tahu nak berkomunikasi tu, cuma dalam keadaan tak sedar apa mereka berkomunikasi tu dengan menggunakan cara yang salah lah kan. Dengan cara yang salah. Okay, baik. Farid tanya, Farid Azim, okay, tapi di zaman sekarang ramai mahu result secepat mungkin, bagaimana untuk atasi situasi macam tu? Ha, dia nak cepat. Ha, nak buat sesuatu dia tak boleh tunggu. Ha, sebab tu kalau nak putih kena injek je. Ha, kan? Dia nak injek je. Ha, dia tak nak, dia dah tak nak step by step, dia dah tak nak proses, dia nak cepat je. Kan, sebab tu kalau tak puas hati pun macam tu lah. Kalau tak puas hati pun cepat je tulis kat social media. Dia tak boleh nak bersabar tu. So result dia nak kena secepat mungkin. So macam mana tu Tuan Razman? Baik. Boleh bagi input sikit tak? Terima kasih Farid Azim Azizan. Okay, pada zaman sekarang ramai nak result cepat. Okay. Dia kata, di akhir zaman nanti akan berlaku zaman fitnah. Inilah yang berlaku. Sebab kita dah tak memikir dah tentang proses. Kita tahu nak cepat. Kita tahu itu yang berlakunya huru-hara di dunia ni. Sebab apa? Sebab benda ni. Bila sudah-sudah sekarang, bila belajar CIT ni, dia akan belajar proses. Proses ini yang perlu diberi tahu kepada semua orang. Ramai orang dia belajar tapi dia tak buat. Sebab apa? Sebab dia tak tahu pun nak guna kat mana. Apa fungsinya? Sebab apa? Sebab tak diajar. Mungkin ada yang setengah-setengah guru-guru yang tidak mengajar benda ni. Ada pula yang belajar tapi dia tak gunakan. So nak cepat ni sebenarnya tak bagus. Sama juga dalam puasa pun sama, dalam ibadah kita pun sama, dalam sembahyang pun sama. Kita tak boleh tercepat, mesti ada step by step. Step by step ni yang menunjukkan sampai dia panggil, kalau dalam Islam dia panggil khusyuk lah. Tapi kalau dekat kita punya ni adalah konsisten. Bukan konsisten, maknanya secara tumakninah konsisten lah.
Kalau dalam ni kita ada maknanya buat satu benda tu rehat. Kalau kita nak sembahyang pun kita nak rehat. Lepas tu kita rukuk ada berhenti tu maknanya. So dalam kehidupan kita kena macam tu juga. Itu kita belajar daripada situ. Orang tak nampak apa benda ni nak dengan kehidupan. Apa benda ni? Bila saya beruntung sebab belajar ambil mengajar Islam dulu dan saya tahu benda ni, saya masukkan kedua-dua ni. Dan kalau you all nak tahu sebenarnya bila saya dah kaji-kaji balik apa yang ada dalam CIT design for knowledge, design for skill, design for motivation, design habit, for habit, habit, communication, environment. Okay, communication environment dia ada di dalam agama, dalam Islam. Apa dia panggil? First kali, design for knowledge adalah ilmu. Dalam kita ni, kita mesti ada ilmu. Mana? Kita dengan membaca, dengan ni, dengan datangnya surah yang pertama, Iqra. Kenapa ni semua? Step by step, Nabi pun dah dapat step by step. Bukan berlebak terus. Nah, ambil kau Quran. Tak ada. Satu per satu. Benda ni, memang ini adalah return yang sebenarnya. Siapa yang terus melompat, itu salah. Kita hidup ni pun dari bayi, naik sekolah menengah, universiti, lecturer, PhD, sampai pencin. Sama. Okay. Itu adalah design for knowledge, adalah ilmu. Design for skill adalah amal. Kita dah ada ilmu tadi, kita amal. Apa yang kita ilmu tadi? Nampak? You dah start nampak? Apa gunaan saya ini? Okay. Dari mana tu, dia akan ada design for motivation. Okay. Motivation pula adalah pahala. Kita buat tu untuk apa? Mesti ada. Apa motivasi kita untuk buat kerja ni? Oh, pahala. Oh, dalam Islam dah letak dah sebenarnya tu. Tapi, you all tengok, yang buat CIT ni adalah orang putih. Kemana pergi? Islam ni. So, saya mengambil inisiatif ini, mungkinlah ramailah ustaz-ustaz saya yang mengajar saya, dia tak pergi ke bidang komunikasi dan pengajaran media. Tapi saya dipilih untuk ni, saya bawa benda ni nak menceritakan kepada umum, kepada student, kepada semua tentang macam mana benda ni sebenarnya dia dah berlaku dalam Islam. Lepas tu bila dah apa tadi design for motivation, design for habit. Habit dia pula apa? Istiqomah. Nampak tak? Ilmu, iman, amal. Nampak tak? Bau rasa yang macam CIT ni Uni CIT, alamak. Syami nampak. Okey, Kamelia nampak. Nampak, Khalidah nampak. Terima kasih. Merah nampak. Nampak? Hari ni baru macam terbuka kan? Dah lama saya nak cerita. Terima kasih UITM sebab panggil saya untuk cerita benda ni. Apa ilmu saya ada, saya transfer knowledge ni. Dengan apa benda yang belajar di, orang kata alah apa belajar meskom, social apa ni? Tak. Bila nampak betul, dia akan nampak, ini sebenarnya dalam Islam dah ada dalam ni. Cuma kita tahu je, kita tak clusterkan dia. Yang tadi tu, lepas tu ada environment. Environment tu, kita environment ni macam kita buat tu, contohlah kita sembahyang kat rumah, lain. Kita rasa sembahyang dekat masjid, lain. Surau, lain. Kita rasa sembahyang kat masjid, lain pula. Environment ni. Kita sembahyang kat Mekah, lain pula. Lain. Yes. Nampak? Tak nampak kan sebelum ni kan? Mungkin saya bukan ni, mengajar apa ni, maknanya dalam dia nak mengatakan yang jangan rasa rugi belajar CIT. Tu. Dia ada, cumanya kita tak tahu. Kita tak tahu ke mana nak pergi ni. Terima kasih Adian, terima kasih Puan Indonesia, terima kasih Azmin kerana sudilah mana saya sharing knowledge, saya transfer saya punya knowledge. Mungkin lepas ni boleh ceritakan kat orang pula. Lepas ni sambung CIT, lepas ni sambung degree ambil CIT.
Bagi ramai ahli CIT. Nampak ada harapan cik kepada pelajar yang belajar nak mendalami saja CIT lagi dan tadi alhamdulillah. Dan lagi satu apa tadi? Environment, lagi satu apa? Communication. Communication. Ayalah, communication tu dipanggil hablu, hablu. Mana berhubungan. Maknanya hablu minallah, hablu minannas kan. Dengan sekeliling kita. Macam mana kita berinteraksi dengan haiwan? Macam mana kita berinteraksi dengan manusia? Macam mana kita berinteraksi dengan pemimpin? Dengan pencipta lain? Nampak? Nampak? Kalau saya bawa benda ni sihati ke subjek ni ke Islamik, orang kata gila dah semua ni. Tapi bila saya cerita macam ni, you nampak kan? Macam mana dia punya ni. Alhamdulillah you all yang datang ni mungkin maknanya ada yang masuk, ada yang tak masuk, yang tak datang kan. Siapa yang masuk tu dia diberi satu hidayah supaya saya dapat hidayah ni untuk saya sampaikan. Saya dapat ilham ni saya sampaikan. Yang ni saya tak rugi. Dulu saya pergi apa ni aku duduk kajian Islam, lepas tu aku pergi ni kan. Orang kata apa ni? Kajian Islam tiba-tiba pergi ke Brokas. Ada masa depan ke? Tapi bila saya dah mendalami CIT, saya dah mendalami dengan ni, saya dipandang tinggi dan saya dibayar lagi tinggi daripada orang yang betul-betul hanya belajar agama, hanya belajar mengajar Islam, komunikasi dan mengajar media. Nampak? Sebenarnya benda ni ilmu ni luas. Cuma kita macam mana kita nak match, mix and match je yang kita tak tahu. Ada yang dapat sesuatu? Okey, wah menarik. Okey, menarik. Saya pun tak sangka boleh kaitkan knowledge for apa? Design for knowledge. Macam mana kita nak disseminate? Macam mana kita nak disseminate ilmu kepada orang lain? Design for skill adalah kita amal, kita mengamalkan apa benda yang telah kita dapat daripada knowledge tersebut. Design for motivation adalah pahala. Apa tujuan kita sebenarnya, apa kita nak buat? So kita nak dapatkan pahala. Design for habit adalah istiqomah. Kita buat semua benda tu adalah secara habit, habituation. Kita kena buat selalu. Design for environment? Masjid, rumah, surau. Adalah environment kita. Orang kata apa, dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berjumpa, dengan siapa yang membantu kita. Design for communication, definitely lah kan, macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang lain. Wow, Masya Allah. Okay, so medium harapkan daripada perkongsian pada hari ini dapat membantu you guys buka mata, buka fikiran, okay, bahawa CIT ni sebenarnya bukan orang kata apa, bukan satu subjek yang hanya untuk lulus semata-mata, tetapi satu subjek yang menjadikan you guys orang yang lebih baik. Mungkin ada tak satu dua soalan lagi yang you guys nak ajukan kepada Cik Razman ke? Tuan Razman? Boleh teruskan? Boleh. Saya suka menerima soalan. Okey, mungkin ada yang nak unmute mic. Mungkin ada yang nak unmute mic ke? Ada yang nak tunjuk muka ke? Okey. So mungkin saya boleh bacakan kat sini Tuan Razman. Last question daripada Nurul Fatihah. Nurul Fatihah ni dia yang buka, dia yang tutup. Alhamdulillah. Nurul Fatihah ni so kalau tadi tu Mr. Virus tadi tu dia bagi kepada dengar tak? Dengar. Dan macam cerita dia dari Virus tu dia bagi kepada dia kata apa? Guru saya kata kalau kau jumpa seorang yang bagus kau bagi pen ni. Apa nak saya nak kaitkan dengan ni? Pada hari ini saya jumpa seorang yang dia tanya dan dia respon, saya nak bagi dia hadiah. Maknanya saya dah jumpa orang yang bertanya. Dia ada je idea bertanya. So Nurul Fatihah dari mana kan? Dari Rembau atau Melaka? Saya daripada Rembau. Ya, mana-mana.
Kalau tu nanti mungkin boleh saya berhubung dengan dengan Bonisha untuk bagi something. Untuk bagi something. Sebab guru saya kata kalau jumpa orang yang hebat bagi something. Alhamdulillah. Okey, soalan daripada Fatiha. Apa harapan encik kepada pelajar-pelajar dalam mempelajari okey, mungkin Fatiha sendiri boleh bacakan soalan Fatiha? Yang last sekali tu Fatiha. Boleh. Boleh. Kejap eh. Kejap. Apa harapan encik kepada pelajar-pelajar dalam mempelajari dan mendalami subjek STI lagi-lagi dalam topik ni encik? Okey, baik. Terima kasih Fatiha atas soalan yang bagus. Dan orang lain saya tahu tak terfikir orang nak ni. Walaupun ada yang terfikir dia tak terkeluar. Sebab design for skill ni kita kena transfer. Selagi kita tak cakap tu, dia takkan, memang tak dapat transfer. So harapan saya kepada pelajar yang mendalami CIT ni sebenarnya buat satu bukan rules and regulation, maknanya dia step by step untuk semua benda. Jangan fikir untuk apa benda yang berkaitan dengan pengajian komunikasi dan pengajian media saja. Setiap apa saja yang dibuat ada step by step ni, dan transfer daripada knowledge ke skill kepada apa yang belajar di CIT. Sebab tak banyak benda yang, kalau kita tengoklah sekarang ni, orang bagi arahan tak sampai. Tak sampai maknanya tak jelas. Itu berlakunya huru-hara sebab tak jelas. Ada yang isu-isu sebelum ni saya jumpa kan, di universiti ke ni, ada yang sampai social media lah apa ni semua kan, dia tak ada satu terms ataupun structure yang jelas, detail and specific, yang orang tak faham sebenarnya. So, saya harapkan, apa yang saya harapkan, siapa student CIT ni buat, bila dah tahu benda ni buat, jangan tinggalkan. Apa yang saya dah buka tadi, buka minda benda tadi kan, buat satu rule sampai orang boleh ikut je ni, dan orang suka dan orang lakukan. Ada setengah orang buat rules tu tapi orang tak suka. Sebab apa? Sebab dia tak tunjukkan apa feedback dia nanti, apa outcome dia nanti. Kenapa kan buat macam ni? Apa outcome dia? Ada setengah-setengah dulu, kau ikut je lah, aku dah buat. Tak, untuk apa saya belajar? Tak ikut je lah, mesti kena belajar. Contoh sekarang punya. Tapi saya harapkan, bila dah belajar benda ni, outcome dia begini, dan apa boleh bagi kepada diri, apa boleh bagi keluarga, apa boleh bagi kepada masyarakat, apa boleh bagi kepada dunia, apa boleh bagi kepada agama. Baru orang faham, oh okay, you all lepas saya cerita macam ni, nak tak belajar lagi CIT? Saya cerita lah. Yang you all dah faham ni kan? Sebelum ni tak faham kan, betul tak? Betul, tak faham. Dia bukan kita, saya salahkan lecturer ke, tak bagi tahu ke apa. Tak, sebabnya itu bagusnya UiTM, dia bawa datang orang industri, lepas tu pilihlah, bukanlah orang industri, ramai orang industri, tapi pilih orang yang ada knowledge, yang ada skill, yang ada ni, mengikut subjek apa, yang boleh ceritakan benda ni. Bagus, terima kasih, saya suka sangat. Sebab tak banyak universiti yang buat macam ni. Dan selalunya dia susah nak panggil orang industri. Tapi bila UiTM buat macam ni, saya rasa macam, oh saya mohon lah. Saya mohon ke UiTM, alhamdulillah ada yang nak. Dan saya cerita benda ni supaya pensyarah pun dapat, dan target saya adalah saya nak bagi tahu kepada pelajar. Dan you all boleh buat semua benda ni. Itu niat saya lah, niat saya dalam ni. So ada lagi dia punya ni, sebabnya untuk pengajaran ni kan sebenarnya, okey ini saya lagi satu lah. Ini pengalaman saya lah. Okay. Dalam kita nak mengajar transfer ni, dia ada banyak cara. Satu cara tadi tu mengajar lah. Dia ada banyak cara. Satu lagi, kita boleh buat sajak pun boleh. Kita boleh buat taranum pula, pantun boleh. Kita boleh buat syair boleh.
kita boleh buat lagu, boleh? Ha. Oh, banyak lagu-lagu yang apa ni? Yang nasib-nasib buat. Muharram Safar Rabiul Awal, Muharram Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab Syaban Ramadan, Syawal Zulkaedah, Zulhijjah, sebelum tahu. Kalau tak tahu, tak. Tapi sebab ada lagu tu kita terus melekat. Dan saya buat juga, saya ada satu projek yang saya buat. Mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar. Dan mungkin tak tahu pun saya yang initiate benda tu. Ada pembelajaran bahasa Arab. Masa tu saya buat inovasi untuk sekolah. Saya ambil lagu-lagu biasa, lagu-lagu yang dah biasa dengar. Ku cuba redakan hati ini. Siapa nyanyi? Siapa nama dia? Aizat. Saya tukar dia dalam bahasa Arab. Macam mana saya nak bagi orang yang ni, so dengan apa benda yang ni saya nak transfer knowledge macam mana Oh saya buat lagu lah. Saya tentang tajuk dia adalah Adawatul Istifham. Yalah, saya bahasa Arab kan, saya lebih Adawatul Istifham. Adawatul Istifham ni makna dia adalah, siapa yang tahu, dia adalah kata tanya. Kata tanya macam apa, bagaimana, how. Kalau dalam English, how, why, 5W1H tu kan. Lepas tu kalau dalam bahasa Melayu, apa, siapa. So saya buat di dalam bahasa Arab. Dan saya nyanyikan dengan lagu-lagu yang dah biasa. Saya buat macam ni contoh dia. Ma apa, limaza kenapa, man siapa, kaifa bagaimana, kam berapa, aina di manakah, mata bila, hal adakah. Saya transfer knowledge yang saya ada kepada skill untuk orang tu menyanyi. Dia akan ulang balik. Ma apa, lima za kenapa, man siapa, kaifa bagaimana, kam berapa, aina di manakah, mata bila, hal adakah. Awak dapat tak? Boleh dapat tak? Ma? Bahasa Arab. Ini sekarang saya transfer knowledge saya. Bahasa Arab. Ma? Apa? Kaifa? Bagaimana? Kam? Berapa? Hal adakah? Aina di manakah? Lepas tu kalau tambah dia punya chorus dia, maza taf'alu, apakah engkau lakukan? Maza taf'alu, apakah yang kau lakukan? Maza taf'alu, apakah engkau lakukan? Aina taskunu, di manakah engkau tinggal? Aina taskunu, maknanya dia, di manakah engkau tinggal? Aina taskunu, di manakah engkau tinggal? Ada saya lupa. nak cerita dia yang kita boleh buat satu untuk orang. So dia adalah method macam mana kita nak transfer the knowledge. Macam mana kita nak transfer the skill? Mungkin lepas ni ada skill lain. Dan adalah yang tu salah satu contohnya yang saya tahu tu adalah itulah doa kawat dia panggil. Doa kawat tadi tu yang saya cakap tu. So kita nak menyenangkan orang dengan CIT ni. Yang kita belajar ni, kita nak bagi orang senang dan senang buat. So you all, anak-anak muda, pemikiran muda, buat satu benda ni. Benda ni sebenarnya ni memang inovasi dan tak ada orang buat ni. Sampai satu tahap nanti you all sampai belajar degree, belajar master, belajar ni, buat ni. Maknanya jadikan CIT ni sebagai satu master, satu PhD, satu kajian. Audio visual. Kita gunakan audio visual ni. Dalam Malaysia tak ada lagi. Saya tak jumpa lagi yang buat audio visual dalam pengajaran. Saya harap mungkin lepas ni ada yang buat. Daripada student yang ni, mungkin Puan Indonesia atau Puan Yasmin ke yang boleh buat audio visual ni dalam pengajaran CIT ni. Detail and specific. Buat dalam bentuk method apa?
lagu ke, video ke, tak kisah. Macam tu. Dapat? Kalau dapat sila komen. Okay, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak korang semua. Oh, ya. Yeah. Kita mulakan yang you all buat-buat ni, yang fikir ni, buat dalam social media. Letaklah dekat dalam TikTok ke, letakkan dalam YouTube ke, letak. Nanti, awak start dengan satu. Maknanya lepas tu ada kena ada dua, tiga, empat. Dan you all tahu kan dekat dalam YouTube, ada, bila ada ramai tengok, dia ada venue kan, dia ada venue. Dia boleh ada income dekat situ. Dan alhamdulillah, saya baru lepas dapat first income saya dalam YouTube. Walaupun saya bukan YouTuber, saya kira YouTuber jugalah. Oh gitu. Saya first income saya, terkejut. Dan tak ada pun apa benda. Sebenarnya saya dulu mengajar orang. Sampai orang tanya, cikgu nak buat ke? Okay lah, tak apalah, saya ambil orang-orang punya, saya letak. Nak bagi motivation kan. Sebab selalunya orang yang buat production ni, dia tak ada akaun YouTube sendiri. Itu kita tengok, tak ada pun pengarah-pengarah besar. Kecuali yang dah memang betul dah tak bersara, dia akan buat video. You all boleh daripada situ. Maknanya design voice skill ni, try je. Tak kisah, awak rasa macam awkward lah. Awkward tak ya. Sekarang ni zaman yang awkward tu lah orang ni. Dan yang awkward tu orang yang tengok. Zaman sekarang tengok, siapa follow Facebook saya, yang saya baru keluarkan status, fitnah dicipta untuk memfitnah dan difitnah. You bayangkan zaman sekarang, benda tu kena hilangkan daripada dia. Tak ada content, tapi kalau dia tahu si IT ni, dia akan buat satu benda yang baik. Tapi disebabkan tak tahu, kau buatlah cuka. Dia saja create untuk orang fitnah dia dan difitnah, untuk orang dia memfitnah dan difitnah. Faham? Okay. Saya dah jadi macam tak tahu nak cakap apa. Baik. Okay. Ya Allah. Alright. Apa Najmi cakap, marketing murahan. Okay. Kami kata betul-betul tuan. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Razman atas kesudian berkolaborasi dengan saya untuk kelas saya pada malam, pada petang ni. Alhamdulillah. Okay. Siapa dekat sini, okay, yang dapat sesuatu? Okay, siapa kat sini yang dapat sesuatu daripada perkongsian Tuan Razman pada hari ini? Okay, boleh tak guys tuliskan dekat ruangan komen apa yang anda dapatkan daripada kelas hari ini? Boleh tak tuliskan di ruangan komen? Mungkin satu perkataan saja. Okay. Alright. Boleh tak tuliskan, okay, media bagi masa 30 saat. Tuliskan satu perkataan saja. Apa yang you guys dapatkan daripada perkongsian hari ini? Okay, Zara kata nak develop skills atau knowledge kena ada passion. Okay, baik. Alright. Baik, terima kasih Zara. Okay, Najmi kata cari ilmu selagi boleh. Alhamdulillah. Syafiq, CIT menyeronokkan. Syafiq ni dia akan buat satu program bersama-sama dengan madam ni. Okay. Alright. Okay, siapa lagi? Okay. Siapa lagi yang nak share? Okay, Kami kata instructional communication ni banyak impact sebenarnya. Okay, Alhamdulillah. Alright, so guys, Madam ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Okay, yang bersama-sama dengan Madam pada petang ni, Alhamdulillah, kelas kita. Okay, Fatihah kata untuk mendapatkan develop skills ni kena ada pengalaman. InsyaAllah. Putri kata don't stop trying and learning, definitely. Nasrul, banyak saya belajar yang saya tak expect saya akan belajar. Banyak saya belajar yang saya tak expect saya akan belajar. Amin, insyaAllah. Elmira, banyak benda boleh belajar dalam CIT. Arif, belajar ilmu baru yang dapat. Kreativiti itu penting, Rahmah kata. Alhamdulillah. Okay, so with that, guys, terima kasih. Thank you so much for today. Mungkin sepatah dua kata daripada Tuan Razman sendiri. Okay.
Terima kasih kepada UiTM, terima kasih kepada Fakulti Komunikasi dan Perniagaan Media, terima kasih kepada Puan Indonesia, terima kasih kepada Puan Yasmin kerana sudi manggil saya, dan terima kasih kepada you all, anak-anak murid, anak-anak, adik-adik yang setia mendengar sampai akhir. Dan saya harap apa yang saya cerita ni dapat sedikit ilmu, walaupun tak banyak, dapat sedikit tu dan kamu sampaikan kepada orang lain. Pahala tu akan sentiasa berpusing, berlegar. An, sebab saya teringat satu cerita ni, yang saya suka sangat cerita ni. Apa yang dalam tu, sebab dia bukanlah kawan, maknanya saya pun bukan crush, minat juga kat dia. Dan dia menulis satu syair ni dia kata apa? Dunia mai kita ni henafrate, pirbi dilo mai chahte. Dunia mai kita ni henafrate, pirbi dilo mai chahte. Mar bhi jaye pyar wale, mit bhi jaye yaar wale. Zinda rehti hai unki mohabbatein. Cerita apa? Cerita apa tu? Cerita apa? Mohabbatein. Okay. Saya hari ni kita banyak, kita hari ni kita banyak tengok cerita Hindustan. Saya tak tengok sangat sebenarnya, yang dia guling-guling atas rumput apa benda semua dia pakai tu, saya tak tengok sangat. Sebab selalu kalau macam tu, yalah ustaz dagang nak menipu, tutup kan, buka juga sikit tengok-tengok kan. Tapi saya dengar apa yang dia kata. Apa dia kata? Dunia make it ni enough rate. Okay, dalam kalau kita tengok Radio Zayan, Zayan dia buat ada satu ni belajar bahasa Urdu. Ini saya Razman, Razmann, man, Razman, okay? Dia kata dunia mekita ni henafrate. Ni saya kaji ya. Dalam dunia ni, dalam dunia ni banyak kebencian. Dunia mekita ni henafrate. Nafrat tu benci. Tapi bila dia plural dia jadi benci, kebencian. Dunia mekit ni hina kata. Dalam dunia ni banyak kebencian. Pirbi dilomeh cahate. Tetapi hati kita ni nakkan cinta. You kena ingat, dalam benci, gaduh-gaduh ni, tetap hati manusia ni tetap ada cinta. Dil. Dia kata dilomeh cahate. Dil tu cinta. Dilo tu cinta-cinta. Banyak cinta. Dilomeh cahate. Apa? Mar bijaye yar bale, mit bijaye yar bale, zinda rehti hai unki mangte. Okay. Tetapi hati kita manusia ni, dia kata hati kita manusia ni tetap nakkan cinta. Siapa yang sentiasa melahirkan rasa cinta dan menyebarkan rasa cinta dan melebarkan kebaikan kepada semua orang dengan CIT tadi tu, diajar knowledge skill semua ni, zinda rehti hai. Bila kita dah mati nanti, bila kita dah tak ada, kita buat ni, bila kita dah tak ada, saya dah tak ada, mungkin benda Nasyar dah tak ada, you all dah tak ada, nanti apa yang kita buat ni, zinda rehti hai mungkin mawatan. Dia kata zinda ni kalau bahasa Urdu dia panggil zinda, hidup. Kalau kita tengok Hindustannya dulu-dulu, dia bukan zinda, dia naik kuda, zinda ni hidup. Rehti, dia kata kekal, hidup, rehti kekal, mungkin mata, sampai bila-bila, walaupun kita dah tak ada, apa yang kita buat hari ini, dia akan memberi kesan kepada seluruh kehidupan kita. Dia akan dikenang sampai bila-bila. Contoh yang paling besar adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat baiknya kita kenal sampai dulu. Walaupun dia tak ada dah. Orang boleh cakap betul ke ajaran, tapi apa, sebab apa? Sebab dia melahirkan rasa cinta tadi tu. So, akhir kata daripada saya ni, you all buat dia apa-apa saja, buatlah dengan rasa cinta
dan memberi satu ilmu kepada orang lain. Dengan apa yang dia, dengan CIT yang kamu belajar ni, transferlah knowledge kepada semua orang. Biar semua orang rasa. Itu je. Terima kasih UITM. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada Tuan Razman kerana sudi bersama-sama dengan saya hari ini. Okey, sebenarnya Tuan Razman, saya sedang buka sebenarnya. Okey guys, dekat ruangan komen, Madam ada share link untuk you guys letakkan attendance pada hari ini. Dan Tuan Razman, saya terus buka ni sebenarnya respon-respon yang telah diberikan oleh para pelajar on the spot ni. So ada yang tulis kat sini terus, tambah lebih banyak masa sebab perkongsian yang disampaikan menarik. Saya terus baca, alhamdulillah, alhamdulillah. So maksudnya apa, mereka dapat sesuatu pada petang ni insyaAllah. So baik, terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada semua yang bersama-sama pada petang ini. Alhamdulillah, okay, terima kasih Puan Yasmin, Fatimah Yasmin selaku resource person untuk CIT 261. Okay, kerana sudi bersama-sama pada petang ini insyaAllah. Dan mungkin Puan Yasmin nak berikan sepatah dua kata sikit sebelum kita tamatkan program kita. Ni first time kita gabung Melaka Rembau pada hari ini. Okay, Assalamualaikum. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Razman dan Madam Nisha di atas perkongsian hari ini. I think sangat sangat membantulah in terms of, you know, nak bagi the students faham what CIT, CIT ni guna tu apa. So I think, you know, this session is very good session untuk kita share lah, and also for the students to better faham apa yang nak disampaikan and what is CIT, kat mana nak guna CIT tu sebenarnya. Alright, terima kasih Tuan Razman. Terima kasih Mana Nisha. Okay, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Yasmin kerana sudi luangkan masa bawa pelajar. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih sangat. Okay, so alhamdulillah kita dah selesai kelas kita pada hari pada petang ni. Okay, untuk minggu ni dah selesai Design for Skills. So minggu depan kita bercuti, okay, kita cuti seminggu. So minggu lagi satu kita akan mulakan balik dengan Design for Motivation insyaAllah. Okay, dan alhamdulillah semoga setiap perkara yang kita dapat pada petang ni dapat dimanfaatkan dengan baik insyaAllah. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Razman kerana sudi luangkan masa bersama-sama dengan saya, anak-anak murid daripada UiTM pada petang ni insyaAllah. So guys, boleh kita bergambar terlebih dahulu sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini. Siapa yang boleh buka kamera, boleh buka kamera. Okay, kita tengok gambar sama-sama. Okay, siapa yang boleh buka kamera? Okay, dalam kiraan 10. Okay, hai Nasrullah. Satu kamera, dua orang bersama-sama dengan Rafiq. Alhamdulillah. Siapa lagi yang nak buka kamera? Okay. Alright. Tadi boleh masuk. Siapa-siapa yang boleh masuk? Okay, boleh nampak kan? Okay. So, alright. Okay, so guys, kita tengok gambar Okay. So, okay, siap sedia semuanya pandang kamera. Fatihah sedang dalam perjalanan rupanya. Nampak tak? Okay. CIT ni sebenarnya kita boleh belajar kat mana-mana pun insyaAllah. Okay. So siap sedia semuanya. Pandang kamera. Okay. Satu, dua, tiga. Right. Okay. Alright. Sekali lagi guys. Sekali lagi. Okay. Alright, mungkin freestyle. Okay, satu, dua, tiga. Freestyle. Okay, so alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya untuk isi, okay, isi link yang telah Madam share dekat ruangan komen, okay, untuk link kehadiran. Siapa yang tak isi, okay, dianggap tidak hadir pada hari ini.
Okay, so Madam share sekali lagi dekat bawah. So terima kasih banyak-banyak guys. See you again after semester break. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye semuanya. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Bye, Madam. Thank you, 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 guys. Thank you, Chairman. Thank you, Madam. Thank you.